sebagai seorang ayah, saya sentiasa doakan yang terbaik. Itu saja. Air mata Datuk Yusof Haslam yang menitis ketika mengulas kontroversi pernikahan anaknya Syamsul dan Ira Kaza dalam program Melodi yang disiarkan TV3 menyentuh perasaan netizen. Emosi Yusof yang juga pemilik Empire Film Scott Production goyah apabila memperkatakan mengenai kontroversi Syamsul dan kemelut rumah tangga dengan menantunya Puteri Sarah Liana hingga pada suatu keadaan beliau dilihat berhenti berkata-kata. Entri dimuat naik Puteri Sarah di Instagram Story kira-kira beberapa jam selepas disiarkan di Melodi turut menyentuh mengenai bapa mentuanya yang pernah beberapa kali menangis disebabkan perbuatan Syamsul. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Datuk Yusof Haslam sudah seperti bapa saya sendiri, bukan lagi bapa mentua, tapi macam bapa kandung sendiri, bukan sekali dua papa menangis sebabkan awak berkali-kali. Sampai hati kamu, jangan jadi anak derhaka, kamu juga buat ibu menangis, ketawalah belah sana, ketawalah kifarah itu ada tulisnya. Dalam pada itu, Puteri Sarah berkata, meskipun dia tidak berasa bahagia, namun dia tidak sanggup melihat Yusof dan ibu mentuanya Datin Fatimah Ismail dalam keadaan sedih. Insya Allah, Sarah pergi umrah pada 26 Januari ini, Sarah akan doakan kebahagiaan mama dan papa. Sarah tak bahagia tidak apa, saya boleh sembuhkan diri sendiri, tetapi, jangan mama dan papa tak bahagia, katanya.